oleh keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor aku garis datar 00157116 titik AH titik 01 titik 07 tahun 2017 tentang pengesahan pendirian Badan Hukum Ikatan Keluarga Alumni Akademi Ilmu Pemasaran Politeknik Ilmu Pemasaran. Kami bersama-sama dengan teman-teman telah menyusun pengurus IKAKI Politeknik Wilayah Jawa Tengah sebagai berikut. Yang pertama, telah ditetapkannya pengurus wilayah IKAKI Politeknik Jawa Tengah melalui surat keputusan kepala kantor wilayah nomor W13 dari data 364 dari data KP titik 14.05 tahun 2018 tentang pembentukan pengurus Ikatan Keluarga Alumni Akademi Ilmu Pemasaran Politeknik Ilmu Pemasaran yang disingkat dengan IKAP Politeknik. Isi dan misi IKAP Politeknik adalah terwujudnya organisasi yang mampu menyalurkan aspirasi dan pengabdian anggota untuk kemajuan negara dan kemajuan pemasaran Indonesia. Misinya yang pertama memberikan masukan yang positif dan produktif kepada anggota. Yang kedua memberikan masukan yang positif dan produktif kepada Direktorat Jenderal Pemasaran beserta jajarannya. Yang ketiga menyalurkan aspirasi anggota. Dan yang keempat melakukan pengabdian masyarakat dengan penuh integritas dan kredibilitas. Selanjutnya, melalui kesempatan ini saya mohon perkenan kepada Bapak Ketua Umum Ikatan Keluarga Alumni Akademi Pemasaran Politeknik Pemasaran untuk mengukuhkan pengurus IKAKI Politeknik Wilayah Jawa Tengah. Mudah-mudahan apa yang telah kita lakukan saat ini akan membawa manfaatnya seluas-luasnya. Demikian yang akan kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan. Ilmu Pemasarakatan agar
sama ibu dia lakukan kita lagi ditetapkan di Maret pada tanggal 20 Juni 2018. Ketua Umum Makmur. Kami bertugas untuk masyarakat, sebagai penegak hukum, pengayom sesama insan, tegakkan hak asasi manusia, ikhlas mengabdi pada masyarakat, mengemban tugas mulia, membina penegak hukum dengan berlandaskan Pancasila. Kobarkan semangatmu untuk melawan tantangan, pantang mundur hadapi cobaan. Jadikan teladan pancarkan wibawa, di bawah panji pengayoman. Berlandaskan etos kerja pidana. Cita-cita masyarakat tetap.